Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati melakukan kunjungan ke rumah pengusaha limbah kayu produksi Hendel milik Ali Imron warga Desa Taman Sari. Dalam kesempatan tersebut, Ali Imron mengaku senang sekali usahanya dikunjungi anggota TNI. Usaha limbah kayu Hendel milik Ali Imron warga Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sudah berdiri selama 10 tahun. Menjadi kesempatan yang bagus, usaha limbah kayu milik Ali Imron dapat dikunjungi oleh anggota Satgas dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Ali Imron, pemilik usaha kayu Hendel, mengaku senang usahanya mendapat kunjungan dari anggota Satgas, membuatnya semakin bersemangat dalam bekerja. Ini semacam Hendel. Bahan dari kayu. Kayu bermacam-macam kayu, cuma yang saya pakai ini limbah dari kayu Maoni sama limbah kayu dari Jati. Sekitar 10 tahun ada. Sangat senang. Saya ucapkan yes buat ABRI. Rakyat kecil yang punya keluh-keluhan atau apa-apa bisa ini Pak dari Bapak ABRI bisa membantulah gitu. Ali Imron berharap kegiatan TMMD dapat terus berlanjut sehingga dapat terus mengayomi rakyat. Tim Liputan, Bandung TV.